Hola, bersama aku lagi Kainis dalam rancangan Live Unpack kat Pokemon eh. Memang kena bayar lah biasa tu. Okay, malam ni aku plan untuk buka Sun and Moon, Elite Trainer Box dan Fusion Strike. Okay, ramai orang minta So Galio. Aku rasa tak ramai sebab tiga-tiga tadi aku tengok dekat dekat DM aku pun ramai ada yang kata Lunala. Mungkin burung kot. Okay, jadi malam ni kita buka Lunala, okay? Jom kita buka Lunala. Tu abang ada je mengarut sekarang ni sebenarnya. Tapi si dia, aku memang tak puas hati sekejap. Golongan-golongan yang cuba untuk scam. Finally, aku sebenarnya dapat set Sun and Moon ni. Sun and Moon ni tahun 2017. Set 2017. Jadi aku dapat dia dengan harga yang berpatutan lah orang kata. Sebab kalau tengok Unifmine yang 2019 pun harga sekarang RM900. Tapi Sun and Moon aku dah boleh dapat harga RM200. RM100 lebih tak silap aku. Jadi jom. Jadi jom kita buka, okay? Pada malam ni tak ramai join, aku tak tahu kenapa. Mungkin sekejap lagi jangan tunggu isyak ke, aku tak tahu lah. Tapi aku cakap betul abang, sekarang ni dah start mengarut dah. Okay, malam ni kita akan buat battle Fusion Strike lawan Sun and Moon base set Lunala. Okay, ni pun aku rasa aku nak buka juga So Galio ni. Aku nak ambil booster pack dia untuk buat konten yang lain. Kalau malam ni tak ramai, sekejap je lah. Kalau ramai, lama lah. Okay, kita dah buka 2 box. Okay, korang boleh nampak kan? Boleh nampak Fusion Strike dan Sun and Moon Trainer Box. Kita buka set Sun and Moon ni, set lama sebenarnya, tahun 2017. Jom kita tengok dia punya buku ni apa, kad yang best. Aku tak berapa pasti ingat kad best dia kad apa, tapi aku target dapat Lapras ni. Ipang masih ada tak Ipang? Terima kasih sebab support. Dia punya trainer dia pun tak ramai. Ada Umbreon GX. Kalau dapat Umbreon GX memang power tu. Okay, kita buka ini trainer box Fusion Strike. Kita tengok dia punya buku ni. Terima kasih Ipang. Terima kasih Ipang. Okay, dekat Fusion Strike ni banyak orang tai pula orang cari. Okay, orang cari alternate art Mew dan Gengar. Gengar yang VMAX ni harga dia boleh tahan lah sekarang. Mana je aku tunjuk alternate art eh. Yang ni harga sekarang RM600. Mew V ni harga dia. Kalau untuk Gengar ni sekarang ni pun RM600 tak silap aku. Syakir balik bang. Okay, jom kita buka. Okay, kita buka ni. Okay. Okay, kita buka Fusion Strike dulu. Dalam senyap dia balik. Okay, dalam ni ada 8 booster pack. Keluarkan 8 booster pack. Okay, first kita ada Gengar, 2 Gengar Mew, Genesect, Bolton. Okay, Gengar lagi, Mew. Saya, tak balance lah. Tak balance, tak best. Berapa lama Syakir balik? Atau Syakir balik terus? Untuk korang pun tahu kan, Electrainer Box ni ada apa. Jadi aku tak perlu ni lah.
Ni dia punya sleeve dia lawa. Partition dia pun lawa. Partition dia warna ungu dan warna biru-biru ungu ni lawa. Okay, kita ada lagi satu lah booster pack aku terpaksa. Sorry. Oh, Genesect. Maksudnya Genesect 2. Aku dapat 1, 2, 3. Maksudnya tak balance. Bolton kita dapat satu je. Dan ETB ni aku tutup. Okay, satu ETB untuk Fusion Strike harga dia dalam $230 je tu aku dapat harga dia. $230. Jom kita buka Sun and Moon lah. Dia berbeza sikit kotak Sun and Moon dengan ni. Oh, bengkok lah. Okay, mate. Tapi tak apalah. Uish, terkoyak dalam. Aku takut Sun and Moon ni scam punya tu. Aku rasa macam tahu lah. Kita tengok lah. Kalau tak dapat hit tu nampaknya scam punya lah. Kalau scam memang jahat lah orang yang ni. Cuba macam teruk sangat lah kotak dia. Macam tak logik. Nah, ni Lunala. Kalau dia scam aku memang jahat lah orang yang ni. Okay, kita sekian lah aku ada ni. Okay, ni pun ada 8 booster bag ni. Aku tak tahu nama-nama dia ni, jadi aku lemah letak lah. Ni apa aku tak ingat. Aku tahu lah, aku tu Sogaliu. Sogaliu dengan Lunala. Ni Lunala. Oh, dia ada banyak awal dia. Ada 5. Ha, ni, aku tahu Decidueye, Lunala, Sogaliu. Dua ni aku tak tahu. Jadi tanpa membuang masa, aku akan terus buka eh. Aku sebenarnya teringin nak buka pack daripada Sun and Moon. Aku buka pack ni dulu, okay? Jom kita start, okay? Aku harap-harap pack ni bukan pack scam, okay? Kalau pack scam memang sakit hatilah. Aku kat aku letak tepi dulu. Okay, 4 kad di belakang. 1, 2, 3, 4. Aku rasa dia macam lah. Oh, energy ni dah tak wujud lagi dalam set apa? Sword and Shield. Hypno. Lilma. Dragonair. Dratini. Ni Dragonair ni. Kecil dia. Dratini. Spearow. Psyduck. Eevee. Wow. Eevee dia macam alternate art. Pikipek. Bounsweet Reverse. Dan Hariyama. First pack kita tak magic. Tak ada hit untuk Sun and Moon. Aku tak tahulah. Kalau pack daripada Bolton ada ni. Tapi aku akan start dengan Gengar. Bagi okay sikit lah. Ni ada 4 kan. Okay, kita teruskan dengan Gengar. Dan tak first pack magic daripada Fusion Strike. Okay, buka aku letak tepi dulu. Tak nak tengok. 1, 2, 3, 4. Okay, pakai belakang. Kita start dengan Psychic Energy. Galinuni. Stenler. Gliscor. Caterpie. Morpeko. Eevee. Shellder. Voltorb. Lacy Reverse Holo. Dan Excadrill. Welcome back Brother Razif. Pak, kita dah buka 2 pack eh. Satu daripada Sun and Moon, satu lagi daripada Fusion Strike. Tak ada hit. Code card aku share. Okay, nampak code card. Ni code card Sun and Moon. Eh, ni bukan. Ni apa ni? Oh, yang ni Fusion Strike punya.
Tak apa, tak ada masalah. Adib, khabar eh, ada mana? Okay, kita teruskan lagi dengan pack Harimau ni daripada Sun and Moon. Aku mengharapkan ada hit untuk Sun and Moon. Wait lah, kad aku letak tepi lu, tak tengok. 4 kad di belakang, 1, 2, 3, 4. Diam kamu. Eh, tak nampak jalan balik kampung ke? Dah tak PKP ke ni? Okay, Water Energy, Ultra Ball, Boulder, Timer Ball, Cosmo, Dragon Roller, Rollis, Alolan Meowth. Oh, handsome Alolan Meowth dia, garang. Dewpider, Linma Reverse dan Palosan. Okay, masih lagi kita tak ada hit. Aku tak jumpa lagi hit eh. Nampaknya luck tak menyembelahi aku nampaknya. Aku tak tahu kenapa. Okay, kita teruskan lagi dengan tadi kita genggar, kita ambil Mew. Okay, aku harapkan ada hit. Tadi aku tengok Obi Pape booster box. Eh, booster box dia hari tu aku tengok apa. Padu, padu bang. Dia punya ETV pun hari ni padu. Lain macam oh. Lain macam. Okay, kok kad aku letak tepi. 4 kad di belakang, 1, 2, 3, 4. Okay, kita start dengan fighting energy mungkin. Steel energy. Okay, battle VIP pass. Aku bukan VIP, aku tak ada pass. Toge Dimaru. Mungkin dia kuat makan toge, aku rasa dia kuat makan toge. Mungkin time letak mie ya. Schoolboy Sharumish. Cliffy, Trubbish, Totodile, Pantum, Azumarill Reverse Holo dan Cloyster. Nampaknya tak ada hit. Wih, si dia dah tak ada hit malam ni. Sun and Moon tak ada. Future Strike tak ada. Aku tak tahu apa akan jadi dengan aku malam ni. Semua tak ada hit. Okay, lepas tu kita teruskan lagi dengan tadi kita dah buka apa tadi? Pack ni bagi mau ni. Okay, kita teruskan dengan DC2i. Okay, kita teruskan Sun and Moon dengan pack DC2i. Ya, aku rasa pack ni kena scam tu. Serius, terbuka macam ni. Aku rasa box ni mesti dah orang buka. Satu, dua, tiga, empat. Serius, aku rasa ni mesti pack ni orang dah buka. Water Energy, Big Malasada, Hypno, Pokeball, Poliwag, Skarmory, Morilul, Fomantis, Spearow, Shadow Reverse dan Kangaskhan. Ultra Rare. Ya, aku rasa macam rasa ETB daripada Sun and Moon ni kena scam tu. Tapi Kangaskhan ni boleh simpan. Tapi kalau orang tu menipu, kau tanggung lah. Okay. Okay, kita teruskan lagi. Kita dah buka Mew tadi. Ni kita buka Genesect. Okay, nampaknya belum ada bayang-bayang untuk hit eh malam ni. Siapa yang sedang menonton tu, aku tak tahu siapa menonton. 1, 2, 3, 4. Kat belakang kita start dengan Fighting Energy, Water Energy, Promoth, Simsir, Farewell Bell, Shinx, Shelmet, The River, Vanilby, Mankeep, Garou Reverse Holo dan Steelix Holo Rare. Nampaknya dua-dua ada Holo Rare malam ni. Aku tak tahu pack mana yang boleh menang. Tapi Steelix ni lawa lah. Dia Steelix daripada Onyx.
Dulu aku ingatkan Onyx ni tak boleh bertukar. Rupanya boleh bertukar je. Steelix Colorel dia. Okay, kita teruskan lagi dengan pack. Tadi kita buka ni, kita buka Luna lah. Kita tengok ada hit tak ada hit. Tak tahu aku macam, kalau ada hit tu, tak tahu, tak berani nak kata. Satu, dua, tiga, empat. Fighting energy mungkin. Darkness energy. Double Crawlis energy. Cross Solar. Ultra Ball. Alolan Meowth. Sendai. Crabrawler. Drowsy. Krabbin. Revert Reverse. Dan Primarina. Wah, lepas ni aku tak berani lah beli yang kat kedai yang orang kata tak dijamin tu. Sebab ui, tak tahu, aku rasa macam tak logik juga. Kalau tak dihit aku tak tahulah. Okay, kita teruskan daripada pack Bolton. Bolton kita dapat satu je daripada ETB ni. Okay, kita, alamak, nampak pula aku cut atau apa, aku share. 1, 2, 3, 4. Kita start fighting energy mungkin. Fire energy. Hui, malam ni agak sendu juga. Zarud, Lil Catty, Snorlax, Snom, Drippy, Makuhita, Rookie D, Caterpie Reverse Holo dan Electros. Nampak dua-dua dua-dua team tak ada hit malam ni. Agak sedih juga sebenarnya. Okay, kita teruskan lagi dengan team Sun and Moon. Aku mengharapkan Sun and Moon ada hit, membuktikan dia bukan ETB scam Sebab kau tengok si dia dah, aku rasa dia seal balik tu. Memang kau hajar lah orang ni. Ni namanya scam. Scam tak dewa ke ni. 1, 2, 3, 4. Kalau ada hit tak scam, kalau ada hit scam. Okay, fighting energy, water energy, Harrier, Karajabu mungkin, ataupun dia bagi satu kita hit, one hit dia. Poison Barb, Wingull, Lilpup, Cosmo, Rowlet, Young Goss, Beware Reverse Holo dan Tessarena. Tak tahu lah cakap. Aku tak boleh nak cakap apa. Takut kan cakap-cakap kan bukan scam. Tapi nampak macam ketara lah. Okay, kita teruskan dengan Fusion Strike Pack Gengar. Okay, jom kita buka. Masih tak jumpa lagi hit. Kemungkinan besar memang tak di hit malam ni. Aku tak tahulah. Kalau tak di hit memang menangis lah malam ni. Satu pun tak di hit. Satu, dua, tiga, empat. Mungkin fighting energy. Mungkin fighting fire energy lagi. Copper Raja. Copper Raja ni lawa, handsome. Cook ni trainer ataupun dia perbuatan. Mac Cargo, Indiri, Rollis, Fallings, Morpico, Angry Morpico. Ui, yang ni Morpico ni. Smeagol Reverse. Apa barang sekejap. Reverse Solo dan wow, kita dapat satu hit daripada Fusion Strike Genesect V. Okay, aku dah dapat dekat ni. Ni kali kedua aku dapat. Aku dah dapat Genesect. Mana Genesect aku? Aku dah dapat. Aku ada. Mana aku tak ingat aku letak mana Genesect. Oh ni,
Kau boleh tengok aku dah dapat je sec. Dua kali aku dapat. Dua kali bro dapat genesec. Satu hit daripada team Fusion Strike. Adakah team Fusion Strike akan menang? Ataupun team Sun and Moon akan buat comeback? Aku tak tahu. Kau layan je lah live aku kali ni, okay? Okay, kita teruskan. Kau tengok tu. Macam mana aku tak kata scam? Dia ada kesan buka tau. Wah, sakit hati tu bila buka Simon balik eh, macam sakit hati. Kod kad aku letak tepi, okay. Kod kad di belakang 1, 2, 3, 4. Kalau dia hit tu tak scam lah, okay. Fighting energy. Jom. Okay. Nest ball, Rotom Dex, Karjabuk, Rowlet, Tokul, Zubat, Grubbin, Growlithe, Rambo Reverse Holo dan Cloyster. Kau tengok, masih tak ada hit, dah tinggal 2 pack Sanemo, tak ada hit langsung. Ni bermakna memang aku rasa kalau memang pack scam aku rasa. Kita teruskan lagi dengan Fusion Strike pack daripada Genesect. Jadi so, dia kalau tak ada hit Simon memang kena scam. 1, 2, 3, 4. Pakai belakang kita start fighting energy. Mungkin fighting energy. Yes, fighting energy. Celtic Scorch, Bug Catcher, Fusion Strike Energy, Pansage, Q-Fun, Gligar, Slugma, Skitty, Satiscot Reverse Holo Rare dan Kangaskhan. Tak ada hit lagi. Dapatnya kita 3-4 pack. 2 pack daripada Fusion Strike, 2 pack daripada Sun and Moon. Aku tak tahu boleh dapat hit, tak dapat hit. Jadi jom kita teruskan dengan Gengar, Gengar, Gengar Mew last kali dengan Sogaleo. Dia berlawan kecil dengan besar. Kita teruskan dengan pack Gengar, okay. Kalau dapat alternate art Gengar malam ni memang happy lah bro. Aku harap dapat Gengar punya. Okay, kod kad aku share. 4 kad di belakang. 1, 2, 3, 4. Fighting energy, Leaf energy. Wah, ni first time aku nampak kat ni. Turtonator, Puyukumuku, Schoolgirl, oh, balik sekolah, Phalanx, Chutel, Bulabi, Dewi Feeder, Meowth, Toxic City, Reverse Holo. Aku dapat hit, ada something belakang ni. Ni V, V biasa. Oh, Pikachu V. Okay, ni aku suka. Kita dapat kad yang aku tak pernah dapat lagi, iaitu Pikachu V malam ni. Kita dapat. Okay, nampaknya 2 hit eh untuk Fusion Strike. Lawa Pikachu V ni. Bukan kaleng-kaleng, buat kata orang zaman sekarang. Bukan kaleng-kaleng, okay. Okay, kita teruskan lagi dengan Sun and Moon. Ni apa namanya? Aku dah lupa. Bukan dah lupa, tak tahu. Sikit t-shirt aku buka ni. Ataupun pack dia macam ni, aku tak tahulah. Tapi kalau yang jual tu scam memang sakit. Taik lah bro. Okay, kod kad aku share. Kod yang hijau. Tahu dia hit tak ada. 1, 2, 3, 4. Kita start dengan fighting energy. Oh, very energy, Passimian, How, Pinsir, Snubbull, Wingull, Lillipup, Cosmo. Aku nampak something. Ush, ada. Maksudnya ni bukan scam. Rowlet, Energy Retriever dan wow, Professor Kukui. Weh, sorry lah aku tuduh ni scam. Tapi kita dapat full art trainer.
Ui, sorry sorry aku cakap scam ni bukan scam. Profesor Kui Kui. Nampaknya kita dapat Profesor Kui Kui. Okay, kita masukkan dia, kita sleeve dia. Satu full art trainer kita dapat daripada Sun and Moon. Kita teruskan lagi pack last. Last pack magic, mungkin dapat alternate art daripada Team Mew. Bismillah, bismillah, kita start, kita mulakan. Okay. Wow, pertanda baik nampaknya kod kad aku share. Empat kad di belakang, 1, 2, 3, 4 ataupun ni je lah 2 hit yang kita dapat, Pikachu V dan Genesect V. Aku tak tahu. Okay, kita start dengan fighting energy, mungkin fighting energy. Lightning energy, Darkrai, Kokronau, Elisa Sparkler, Ganaru Maka, Sizzlipid, Stuffle, Sandygast, Plusel, Golem Holorare dan Holorare saja. Eh, ni tadi reverse holo. Nampaknya tak ada hit. Okay, kita pergi ke last pack untuk Sun Moon. Aku mengharapkan Sun Moon aku dapat hit, okay? Okay, last pack. Minta last pack magic. Hello, brother Arizizi. Khabar? Kukat aku share. Empat kad di belakang, 1, 2, 3, 4. Okay, aku rasa ni mungkin fighting energy mungkin. Oh tak, steel energy. Aku kerja fighting fire, fighting fire. Macam tak ada energy lain. Rioni, Poliwrill, Steeny, Alolan Diglett, Mariani, Crabrawler, Eevee, Sandygast, Lantern Reverse Holo dan Crocodile Holorare. Nampaknya kalau ikutkan menang, team yang menang adalah Sun and Moon sebab kita dapat pool full art trainer. Ini bukan benda biasa eh. Aku dapat full art trainer. Dan untuk fusion set kita dapat 2 jenis V dan Pikachu V saja. Itu saja, kita dapat 2 pack. Nampaknya malam ni tak berapa meriah, tapi jangan risau, minggu depan aku akan buat. Aku harap minggu depan kita meriah, okey? Okey. Untuk Sun Moon Sogaleo ni, kemungkinan besar aku rasa aku nak buat apa? Untuk konten punya ada 8 pack. Oh, 8 pack ni untuk konten. Kenapa aku rasa macam box ni dah orang buka sebenarnya. Aku tak tahulah seller ni jujur tak jujur. Sebab set ni terlalu lama, jadi tak tahu kalau reprint boleh mungkin dapat yang bagusnya. Jadi yang pack-pack ni aku akan buat konten nanti, konten luar. Kalau tengok belakang ni okey daripada tadi. Tadi tu macam nampak seal pun ada, tapi aku tak tahu lah, tak pandai cakap. Tapi yang ni aku akan buat untuk konten luar. Aku pun ada Unified Mind. Aku ingat malam ni aku nak habiskan Unified Mind ni alang-alang tu. Sebab kalau aku dapat hit 2 hit daripada Unified Mind ni, aku dah ada satu perjanjian untuk aku beli booster box Unified Mind. Jadi jom kita terus, kita buka lagi. Ni extra masa untuk kita layan Unified Mind. Satu pack Unified Mind ni aku beli RM25 daripada Toys Bar. Okay, jom kita buka Unified Mind eh. Okay, aku tak nak pusing dulu, kod kad aku tak tepi dulu. 1, 2, 3, 4. Lightning energy,
Mesprit, Komala, Pokemon Research Lab, Drifloon, Dripider, Krigonola, Krigonol. Sorry, salah sebut. Mariani, Fomantis, Joltik dan Rare saja kita dapat Rare. Tak ada hit eh. Kita 3 pack lagi daripada Uniform Mine. Aku tahu aku Uniform Mine sebab aku minat Mew dengan Mewtwo ni. Mew dengan Mewtwo ni dia punya artwork dia lawa. Kita teruskan lagi dengan pack ni. Tak silap aku lupa siapa nama dia. Lupa pula aku. Tadi pack tadi kita buka siapa? Darkrai dengan Umbreon. Mew dengan Mewtwo ni. Lupa aku. Serius. Lupa nama dia ni. Jadi kita terus kita buka aje pack ni. Lamai. Buka aku share. Lepas aku buka warna hijau. Tak apa, kita buat trip dia. Lepas kat belakang kita start yang fighting energy. Tranquil. Electrite. Reset stem. Slakoth. XQ. Fletchinder. Stunfish. Stunfish ni banyak ah artwork dia aku tengok dekat pack mana. Onyx. Oh, Onyx dia pun nampak lawa, nampak gempak sebab dia dekat air terjun eh. Basculi River Solo dan Magmortar Rare saja. Tak ada hit. Unifat main pun tak ada hit. Setakat ni Sun and Moon yang aku dapat hit daripada Sun and Moon base set saja. Jadi aku suka Mew dan Mewtwo. Aku buka last okay, Mew dan Mewtwo. Dan kita teruskan lagi dengan pack Umbreon dan Darkrai. Moga-moga kita dapat hit okay. Dapat kat belakang 1, 2, 3, 4. Mana tahu 2 pack last ni magic. Leaf Energy, Bugcatcher, Mesprit, Komala, Pidove, Poipole, Numel, XU, Finio, Necrozma, Reverse Holo dan Sezzly. Sebabnya tak ada hit juga. Memang Unified Mind ni memang tak ada hit lah untuk aku. Ikut kad dia tadi. Teruskan last pack kita. Adakah last pack magic? Kita tahu. Kita teruskan. Okay, ikut kad aku letak tepi dulu. 4 kad di belakang. 1, 2, 3, 4. Okay, ni perjanjian eh. Last pack magic. Kita dapat hit. Aku beli booster box dia, okay. Fighting energy. So, state energy. Puyukumuku. Arshin. Yanmega. Drilon. Siapa yang tengok video ni, nanti aku akan upload juga dekat YouTube. Dripider. Krogonola. Mariani. Fomantis. Dratini Reverse Holo. Dan Yawetal. Yawetal ni lawa. Nampak macam burung. Nampak itu saja. Memang tak ada hit eh. Paling tinggi untuk Unified Mind aku adalah Holo Rare saja. Aku rasa itu saja untuk malam ni. Sebab tak ada hit sangat. Okay. Apa-apa, terima kasih sebab menonton. Okay, sebelum tu aku nak cakap dulu. Untuk next live minggu depan, aku akan buka celebration. Sebab aku sekarang ni ada buat master set untuk celebration. Aku ada lagi 9 kad untuk diburu. 2 big tin, 2 mini tin aku akan buka. Jadi kita tengok minggu depan. Minggu depan kita buat battle big tin dan mini tin. Charizard dengan Dark Sylveon. Okay, apa-apa kita jumpa next live. Okay, kita jumpa lagi next live. Jangan lupa subscribe YouTube aku, follow IG aku, bagi like dan komen. Okay, kita jumpa lagi. Ciao.